kayak nggak ada rem belum, udah semua anak-anak teriak sore-sore itu bis, nah itu bis saya ini lagi diperiksa bawahnya itu katanya olinya bocor. Saya tanya kenapa ah, katanya olinya cuma bocor. Saya situ saya pergi disuruh sholat sama guru saya semua sholat nggak lama itu udah tuh udah siap-siap waktu mau pulang di perjalanan nggak jauh dari turunan pagi itu nggak begitu jauh tapi itu pelan aman ada turunan tiga aja udah di situ tuh udah gitu kayak nggak ada rem belum udah semua anak-anak teriak kayak ya cuma dikibar Allahu Akbar aja gitu. Gak lama jatuh turun ke mana itu kan awalnya kita pelepasan wisuda terus itu pas pelepasan itu di daerah Ciamplas situ udah selesai itu saya lari ke Tangkuban Perahu lari ke Tangkuban Perahu itu saya di situ nggak lama itu mau pulang sore itu saya mampir ke rest area makan di Pak Jun itu saya situ pas sore itu bis saya itu bis saya ini lagi diperiksa bawahnya itu katanya olinya bocor. Saya tanya kenapa ah, katanya olinya cuma bocor. Saya situ saya pergi disuruh sholat sama guru saya semua sholat nggak lama itu udah tuh udah siap waktu mau pulang di perjalanan nggak jauh dari turunan Pajun itu nggak begitu jauh tapi itu pelan aman ada turunan tinggi aja udah di situ tuh udah gitu kayak nggak ada rem belum udah semua anak-anak teriak kayak ya cuma dikibar Allahu Akbar aja gitu gak lama jatuh turun ke sana. Iya. Kan itu dari Bandung memang mau pulang ke Jakarta tuh kemana lagi itu posisinya pengen ke oleh-oleh pusat oleh-oleh cuma ya terjadi jadi kembali jadi enggak nyampe sih. Rencana itu memang langsung pulang ke Depok atau mau balik lagi ke Bandung? Ya, dari makan itu mau ke pusat oleh-oleh itu langsung lari pulang ke Depok. Berarti saat kejadian itu saat ingin pulang ke Jakarta? Ke Belitung ada berapa total yang jadi, di dalam bus itu? Satu bis itu semua murid 54 ya? 54 ya, 54 sekolah. Jadi belum semuanya itu belum sama jadi pendidikannya ya kurang lebih 60. 60 orang ya. Di dalam satu bus itu? Iya. Kau boleh tahu memang rencana untuk ke Bandung itu sudah lama atau memang sudah lama itu mau acara wisuda pelepasan. Oh, wisuda ya, pelepasan kelulusan ya, kelulusan pas 12 anak-anak saya ini sekarang saya. Saya Yasir Neneama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.